Pasca penembakan terduga teroris di Subang, Jawa Barat, pihak kepolisian telah melakukan penggeledahan di kediaman terduga teroris. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sebuah buku jihad. Kontrakan terduga teroris kini dipasang garis polisi oleh petugas, sementara lokasi penembakan terduga teroris kini terlihat sepi oleh warga. Petugas kepolisian pun sudah meninggalkan lokasi kejadian. Menurut Ketua RT setempat, dari hasil penggeledahan, polisi hanya mengamankan buku jihad serta buku keagamaan. Pelaku sendiri dikenal baik dan sering aktif dalam kegiatan lingkungan bersama warga setempat. Semua barang bukti yang ada di semua di dalam, dari nol sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Yang di atas itu ada dokumen semacam buku jihad, 3 buku ya. Terus yang di sorok lemari rusbang itu, tempat tidur itu ada rekening BRI dan struk-struk BRI. Lalu perlengkapan ada kitab dan majalah keagamaan, itu ada semua di lokasi rusbang. Ya, polisi bawa ada bahan peledakan.